Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Godong Jati teman-teman. Terima kasih sudah dukungan subscribe dan like-nya. Sekarang saya berada di Desa Pagerlalang, yaitu desa penghasil durian bawor ya. Karena bawor itu kan ciri khas Banyumas, yaitu montok. Dan ini adalah desa penghasil durian bawor, durian-durian yang montok. Hampir semua rumah di sini atau kebunnya itu menanam pohon durian, dan mereka juga membibit dan diekspor ya. Diekspornya nggak cuma ke daerah apa wilayah Banyumas saja, tapi ke luar Banyumas juga banyak. Ikuti terus bagaimana suasana Desa Pagerlalang, Kabupaten Banyumas. Jangan lupa di subscribe. Ya teman-teman, Desa Pagerlalang itu kalau teman-teman ke arah Yogyakarta dari arah Selano Utara, kalau tidak teman-teman ke arah Purwokerto dari Yogyakarta dari arah Selatan, itu melewati rumput ya atau apa perbukitan karet, itu udah masuk Desa Pagerlalang. Nah, nanti teman-teman juga di situ melihat di kanan kiri itu ada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan. Itu bisa sampai malam, bahkan sampai pagi teman-teman, itu pasti masih ada orang-orang yang nongkrong itu. Itu di kanan kiri, entah itu pria, wanita, tua maupun muda. Apalagi kalau pas tanggal merah dan hari Sabtu Minggu libur, itu mereka banyak di sini teman-teman. Tujuannya untuk mengharapkan dilempari uang dengan atau uang koin ataupun kertas. Itu tujuannya atau yang mempercayai itu adalah agar terhindar dari celaka ya. Ini kalau ke arah selatan kita ada Tugu Duren Bawor. Ini kita belok ke arah kiri atau ke arah timur. Nah, ini kita memasuki apa Desa Pagerlalang juga. Di sini kanan kiri itu banyak pohon durian. Hampir setiap rumah itu sebagai petani durian. Jadi mereka juga selain menanam pohon durian juga membibit durian-durian itu, dan bibit-bibit pohon itu dikirim atau diekspor ya. Ada yang diekspor keluar sampai ke luar negeri juga teman-teman. Kondisi jalan ini kalau dulu udah diperbaiki teman-teman, tapi mungkin karena sudah lama kondisi jalannya udah mulai rusak ya teman-teman ya. Suasananya adem teman-teman. Yang jelas di sini rata-rata adalah usahanya sebagai petani durian. Ya, ini jalannya rusak, bayangin berlubang. Ya, saya harap saya membuat video ini nanti setelah mungkin dari pihak pemerintah ada yang melihat bisa segera untuk diperbaiki, karena kan termasuk desa wisata di sini, desa wisata penghasil durian. Tentunya juga para pengunjung juga menginginkan
mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan ke sini, teman-teman. Ya, selain usaha petani durian, mungkin sebagian juga ada yang merantau, ada juga yang mungkin mereka usaha yang lain, teman-teman. Ya, bisa kita lihat masih lahannya masih longgar. Ini baru dari sini jalannya masih bagus. Ya, jalannya masih bagus nih, teman-teman. Jadi jalannya ini yang akan tembus jalan putar ya ke arah mana nih, saya masih kurang. Di sini juga pemandangannya atau view-nya ada yang bagus, teman-teman. Kita berhenti sejenak. Kita lihat itu view ke arah kiri ya, itu pemandangannya bagus. Ya, bisa kita lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Pasti setiap rumah itu ada pohon durian. Kalaupun mereka bukan petani, mereka menanam minimal itu 2 pohon durian, teman-teman. Karena masih banyak tanah kosong, otomatis jarak rumah ke rumah di sini masih jauh-jauh ya, teman-teman. Ini ada sekolahan juga, SD apa namanya saya nggak tahu. Ya, di sini kita berhenti sejenak, kita lihat view yang juga lumayan bagus. Itu perbukitan. Nanti kalau ke sana, kalau nggak salah itu ke arah Desa Sukawera yang juga banyak petani durian juga. Nanti kapan-kapan kita ke sana.
Ya, ini kebetulan saya nih melihat ada saudara saya tadi, Paman Sarno, cuman nggak berhenti karena lagi nyetir, terus megang kamera juga susah. Ya, ini jalannya juga udah mulai rusak lagi. Ini nanti tembusannya sampai ke makam. Ya, ini kita keliling desa nih teman-teman. Kita memutari jalan desa yang nanti tembusnya ke jalan yang tadi lagi. Bisa dilihat teman-teman kanan kiri, ini adalah petani durian. Di sini ada semacam tempat ya untuk mungkin sering rapat atau kendur-kendur rasa ya, kelompok tani Trimulia Desa Pagerlalang ya. Mungkin ini untuk sering tempat untuk sering kumpul para petani durian. Ini juga tempat saudara istri saya ini yang juga bertani durian. Kita melewati makam ini ya, makam di pegunungan di desa mungkin kurang terawat ya, kurang kebersihannya jadi kelihatan serem. Tapi ada penjual tahu bulat itu yang pesen, nggak tahu itu di makam ada yang pesen. Ini jalannya udah bagus teman-teman, ini terlihat aspal baru. Ini aspal baru. Kalau kemarin-kemarin saya sempat kesini, ini tempat jalannya masih rusak teman-teman, ini baru di aspal ini. Ya, kiranya itu dulu review tentang suasana desa Pagerlalang, desa penghasil durian bawor. Subscribe orang apak ora kepena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.